bola ini biasa ya, ini job kadang-kadang susah ya. Tapi saya harus datang hari ini dan bicara sama pemain karena mereka luar biasa. Dan itu decision dari ya manajemen karena saya perlu pergi di Eropa pakai lisensi pro untuk 10 hari atau 15 hari di Mei dan manajemen dan presiden tidak bisa ambil itu harus pakai pelatih baru karena selalu di sini kalau mungkin kompetisi mulai kalau 15 Mei kalau saya tidak di sini mungkin nanti mungkin satu game di sini tapi nanti mungkin tidak tiga game mungkin lebih bagus untuk Persib dan pakai pelatih baru. Kalau saya terima kasih untuk semua pemain, tim pelatih, staff, manajemen, Boboto dan media karena saya selalu punya koordinasi bagus untuk semua, sama semua. Saya berharap besok bisa lolos. Saya tidak ikut di lapangan, tapi ikut sama pemain dari kart saya.